pelantikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Papua atas nama Gubernur Papua. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin, tanggal 16 Desember tahun 2023, saya atas nama Pejabat Gubernur Papua dengan resmi melantik saudara-saudara 88.4 garis miring 343 garis miring tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Papua nomor 188.4 garis miring 344 garis miring tahun 2020 tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah di Provinsi Papua sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAID Provinsi Papua dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua nomor 188.4/344/2023 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Papua nomor 188.4/62/2023 tentang pembentukan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah di Provinsi Papua sebagai Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAID Provinsi Papua. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati rahmat kepada kita semua. Amin. Dekura 18 Desember 2023, Pejabat Gubernur Papua, Dr. M. Ridwan Rumasukun, S.A. Penandatanganan berita acara diawali Ketua Komisioner. Dilanjutkan dengan penyematan tim Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Papua. Kesini rumah. Ini tidak pasang-pasang kan? Kenapa? Di mana? Ini tidak nyambung. Pelantikan selesai, Penjabat Sekretaris Daerah disilakan kembali ke tempat. Para pengurus yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti. Kita juga sudah ada, ketua sendiri juga sudah ada, para pimpinan SKPD yang berkenan hadir. Ini Kepala Dinas Sosial, Kepala Sistem 1, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Umum. Ini kalau saya sebut-sebut juga banyak. Tapi terima kasih semua sudah ada. Yang terhormat Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kanit BPAD Subditreskrim Polda Papua, Kepala Unit BPA Polresta Jayapura, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, untuk Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua, Ketua Forum Anak Daerah Papua, Kepala UPTD B2 TPA Provinsi Papua, Direktur Eksekutif LBH Apik Papua, undangan dan hadirin yang berbahagia, dan tentu yang terhormat Ibu Pendeta yang hadir bersama-sama kita dan kita semua yang berkenan hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia kita dapat mengikuti kegiatan pelantikan pengurus dan sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAID Provinsi Papua. Hadirin yang saya hormati, permasalahan perlindungan anak dan perempuan di Indonesia, khususnya kita di Papua, juga semakin banyak, beragam, kompleks dengan segala bentuk dan warnanya tersendiri dan semakin marak dan meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas yang juga melibatkan anak, orang tua maupun penyelenggara. Belum sepenuhnya kita dapat tangani secara baik secara kelembagaan, karena itu keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAID yang baru kita lantik dan dibentuk oleh Gubernur beserta Pusat Bogor merupakan suatu kebutuhan mendesak di tengah beragamnya permasalahan perlindungan anak dan perempuan yang dewasa ini. Sangat mengkhawatirkan di mana pelanggaran-pelanggaran hak anak, hak perempuan bisa saja terjadi hari demi hari, trennya juga kecenderungannya meningkat, sehingga Lembaga Perlindungan Anak Daerah di Provinsi memiliki urgensi dan manfaat yang sangat signifikan terhadap pelayanan dan penyelesaian masalah perlindungan anak, sehingga masyarakat dapat mengadu pelanggaran hak anak yang alami yang dialami pada kondisi kita hari ini. Dan itu pada kesempatan yang baik ini dalam rangka kita melantik Komisi Perlindungan Anak, kita percaya dan tugas ini memang berat dan tidak dapat dijalankan diemban secara individu dan kelembagaan, tapi juga harus dilakukan secara terkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan institusi yang lain, sehingga apa yang kita cita-citakan bersama dalam rangka perlindungan anak ini menjadi perhatian untuk kita semua dan dapat tertangani dengan baik. Karena itu Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAID Provinsi Papua yang mempunyai beberapa hal yang mengampu antara lain terhadap tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Papua, memberikan masukan dan usulan kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan dan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak di Provinsi Papua, menerima dan melakukan penelahan atas keluhan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, dan juga fungsi melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, serta memberikan laporan kepada pihak yang berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Karena itu kita berharap pemerintah Provinsi Papua juga berharap bahwa kenapa tadi kita menyebutkan ada perempuan di sana, memang ini tentunya tidak bisa dipisahkan antara perempuan dan anak, sehingga memang perhatian pemerintah Provinsi Papua juga selain kita tertuju pada tugas-tugas Komisi Perlindungan Anak, juga kita mengharapkan semua pihak terkait dapat memberikan kontribusi untuk menyelesaikan hak ataupun masalah-masalah anak di Provinsi Papua. Karena itu pada kesempatan yang baik ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada Komisi Perlindungan Anak yang telah bekerja di pengurusan yang lama dan sangat baik, dan tentu kita mempunyai tantangan yang besar ke depan, sehingga tadi perlu ada kolaborasi dan kerjasama yang baik di antara semua lembaga yang terkait dengan perlindungan anak. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini sebelum mengakhiri saya juga menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Papua kepada kita semua untuk dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya di akhir atau di penghujung tahun 2023. Sekaligus selamat merayakan Natal dan Jam bagi tahun baru bagi kita semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kerja-kerja kita, kerja-kerja cerdas kita untuk kemajuan bangsa dan negara kita teristimewa di Papua, khususnya dalam perlindungan anak di Provinsi Papua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Pejabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun. Karena itu kita berharap KPAID yang baru dilantik ini, dia menjadi motor untuk menggerakkan banyak orang-orang di luar sana. Walaupun secara pemerintahan seperti terabaikan, tapi kan teman-teman sedang di luar itu sedang bekerja. Kasihan banyak sekali mereka bekerja, tapi mereka bekerja tanpa dipayungi oleh satu organisasi yang baik dan yang baik dari pemerintah provinsi. Karena itu kita bersyukur dan kita berharap banyak untuk KPA, sehingga angka-angka HIV yang hari ini muncul nih, HIV dan AIDS, ini masalahnya itu bisa muncul. Dan ini kan rata-rata juga ada di kalangan-kalangan produktif, anak sekolah itu terpapar banyak juga. Lalu itu menjadi PR kita bersama. Tadi saya sudah diskusi dengan ketua KPA yang baru, perlindungan anak ini terkait dengan saya sudah bicara dengan ketua KPA yang baru. Setelah mereka rapat diskusi, lalu mungkin mereka undang kita untuk kita diskusi beberapa hal tentang HIV yang juga disasar atau dialami juga untuk anak-anak usia sekolah hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jalan ya. Hormat. Juga semakin banyak beragam, kompleks dengan segala bentuk dan warnanya tersendiri dan semakin marak dan meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas yang juga melibatkan anak, orang tua maupun penyelenggara. Belum sepenuhnya kita dapat tangani secara baik secara kelembagaan. Karena itu keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAID yang baru kita lantik dan dibentuk oleh Gubernur merupakan suatu kebutuhan mendesak di tengah beragamnya permasalahan perlindungan anak dan perempuan yang dewasa ini. Sangat mengkhawatirkan di mana pelanggaran-pelanggaran hak anak, hak perempuan bisa saja terjadi hari demi hari. Trennya juga kecenderungannya meningkat sehingga lembaga penyelenggaraan perumahan daerah di provinsi memiliki urgensi dan manfaat yang sangat signifikan terhadap pelayanan dan penyelesaian masalah perlindungan anak sehingga masyarakat dapat mengadu pelanggaran hak anak yang alami yang dialami pada kondisi kita hari ini. Dan itu pada kesempatan yang baik ini dalam rangka kita melantik Komisi Perlindungan Anak, kita percaya dan Tugas ini memang berat dan tidak dapat dijalankan dikembang secara individu dan kelembagaan, tapi juga dilakukan secara terkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan institusi yang lain, sehingga apa yang kita identikan bersama dalam rangka perlindungan anak ini menjadi perhatian untuk kita semua yang dapat tertangani yang baik. Karena itu Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAID Provinsi Papua yang mempunyai beberapa hal yang mengampu antara lain terhadap tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan perlindungan hak anak di Provinsi Papua, memberikan masukan dan surat kepada Gubernur dalam rangka perusahaan kebijakan tentang penyaluran perlindungan anak. Surat Keputusan Gubernur Papua nomor 188.4/344/3 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Papua nomor 188.4/62/9 tahun 2023 tentang pembentukan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah di Provinsi Papua sebagai Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAID Provinsi Papua. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan di atas tugas saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati rahmat kepada kita semua. Amin. Depura 18 Desember 2023, Pejabat Gubernur Papua, Dr. Ridwan Rumasukun, SE. Penandatanganan berita acara diawali Ketua Komisioner. Dilanjutkan dengan penyematan PIN Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Papua. Pelantikan selesai, Penjabat Sekretaris Daerah disilakan kembali ke tempat. Sosial yang cukup kompleks ini, penanganan untuk anak-anak yang jalanan atau anak aibon dan juga stuntingnya, apa ini menjadi bagian juga dari KPAID sendiri? Silakan. Ya. Itu adalah bagian dari KPAID karena KPAID ini merupakan suatu badan organisasi yang merupakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di atas di tanah Papua. KPAID lebih banyak mempunyai tugas mengawasi dan melaksanakan program-program yang ada tadi yang saya menyampaikan, ada 5 bidang. Itu sebagai tugas pokok kami yang akan kami lakukan ke depan. Untuk itu KPAID juga membutuhkan kerjasama dari instansi terkait maupun kalangan masyarakat maupun swasta untuk kita bersama-sama bekerja menyelesaikan masalah-masalah anak yang ada di atas tanah ini. Kami juga ada satu dinas, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, itu adalah mitra kami juga, karena mereka adalah mitra yang menangani masalah perempuan dan anak. Kalau KPAID khusus menangani masalah anak. Jadi masalah anak ini bukan kita di Papua saja. Perhatian pemerintah pusat, terutama Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo dalam peraturan Presiden nomor 61 tahun 2016 tentang pengawasan terhadap anak di Indonesia. Provinsi Papua merupakan bagian dari negara kita untuk tugas melaksanakan tugas yang dibebankan oleh kita di Indonesia. Oke, mau izin nama lengkapnya, Pak? Cara telah selesai, Pak. Acara pelantikan Komisioner Perlindungan Anak Indonesia.